Nasib baik At Roman ada kat sini. Hai Ben, Ben apa pula? Ben Ten. Ben Ame. Ah, ha? Ben Ame. Okey. Betul ke bang orang Jepun ni kecil-kecil dah pandai cakap Jepun? Kau ni tak cerita kadang-kadang pening aku nak jawab. Ah. Ha? Okey. Kita perjalanan mungkin ambil masa berapa jam lah. Okay, salam Abang Syaitan. Ya tak? Dia dah dengar. Okay. Perjalanan kita ke Myugen ni rasa-rasa ambil masa sejam tu untuk ke sana. Besok Azmi ke tu? Huh. Ya, betul. Ataupun yang apa tu? Sabe. Yes. Ah, dia lah. Okay, salam Naruto. Okey, waalaikumsalam. Best, jangan pergi cari Ozawa pula. Ozawa apa yang sebelah ni kot? Ah. Masalah dia. Salam dari Brunei. Salam dari kau pergi carilah. Bank asli ke tu? Bukan. Bukan, mungkin ni. Alright, kalau macam ni lah jam, rasa tak sampai-sampai. Teruk juga dia orang punya jam. Mungkin pasal dia orang pagi kan. Time kat sini pukul 10. Kalau ikut waktu kita pukul 9, sini pukul 10. Dia sejam lah. Sejam dia punya dengan kita. Kita lewat sikit, dia orang awal sikit. Sebab matahari kan terbit di sini. Diam lah Sazrin, kau tak kerja. Eh, Sazrin mana? Weh, artis dah semakin meningkat naik. Blutik. Okey, Ajinomoto, okay, salam Ajinomoto. Hai. Ajinomoto lagi apa? Yang ni kita nak Honda. Ini. Di sana sama Sabah Sarawak. Ya, sama saja. Di dunia ini cuma di sini sekarang sama. Sebab apa? Sebab dia panas kan? Dia tak sejuk. Tapi dah nak dekat sejuk dah. Katanya dalam bulan depan. Siapa yang nak pergi nak sejuk, datang bulan depan. Kita, ada Tesla ke kat sana? Tesla kereta orang putih. Ini kereta Jepun lah. Okay. Saya sebenarnya nak buat live banyak-banyak. Yang you sengit-sengit. Makin sengit lah. Oh, maafkan saya. Tangan saya bertambah sengit. Apa lagi eh? Baca lah komen tu. Okey, baca komen. Minta. Boleh baca, boleh jawab. Okey. Proton Wira ada? Ada. Proton Wira. Pro 2 lagi banyak. Kancil, rusa, biawak. Macam-macam lah. Mengkarung. Semua ada kat sini. Alright. Wangi, bau bel. Bel kebol kau tulis tu. Alright. The Saru Bike. Maafkan saya lah. Saya rasa saya tak ada kot. Baik, tak ada. Basikal pun jarang bawa, lagi tak baik. Okey, baikin salam Kawasaki. Kawasaki kita tak pergilah. Tapi yang ini, yang siapa yang ikut saya ni, dia akan pergi ke Myugen lah. Ni saya dalam perjalanan ni. Terima kasih yang bagi apa benda tu. Macam bantal love lah. Bagi gift, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang, apa nama? Vincent? Pukul Vincent. Tu dia, Saida, terima kasih banyak-banyak. Bagi love pun bersyukur. Ya? Alright. Yee! Zam-zam! Alakazam! Yee-haa! Terima kasih. Okay, terima kasih Syafiq. Ya? Yeah. Semua dia orang ni semua mesti pening tengok saya. Mesti bercakap je. Boy, ya? Yeah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak bagi gift. Moga-moga dengan gift anda membuatkan saya lebih bersemangat untuk membuat lagi TikTok, ya, yeah? Untuk buat live. Okey. Susah sini nak tengok. Cerita kat bangunan aja sekarang ni. Dan perjalanan ni jam. Saya ingat saya nak bawa awak semua untuk pergi tengok. Sebenarnya semalam saya dah tengok GTR dan saya dah tengok Honda Civic baru tu, Type R tu, FL. Nanti saya akan
akan letaklah gambar tu dekat IG, dekat TikTok semualah. Saya akan promote. Dan tak lupa juga promotelah DTC juga, DTC motor yang bawa saya ke sini. Mana tu Datuk Bel? Saya bukan datuk, saya adik saja. Okey, Okey, saya akan bila kejap lagi saya sampai dekat sana. Alright. Sebelum tu saya tak nak ya. Terima kasih bagi siapa tadi tu? Bagi gift, terima kasih banyak-banyak. Okey, ibu lebih menengok ni, terima kasih. Kirim beras Bel. Oh, beras mahal Malaysia. Sini sebenarnya lagi mahal barang-barang dekat Jepun ni. Tapi yalah, sebab currency kita teruk sekarang ni, jatuh je duit. Jadi barang-barang semua naik. Kalau tidak banyak beza kita dengan dia. Silap-silap murah lagi kita. Tapi sekarang dah terbalik dah. Dah jadi banyak barang yang mahal. Begitu juga dengan kereta kereta bos Sebab itulah kadang-kadang orang nak beli kereta murah-murah, tapi duit kita dengan duit dia dah berbeza jatuh apa semua. Kesian bos Jackson, thank you Jackson. Cik Along, terima kasih Cik Along. Cik Along yang setia untuk bersama-sama kita 1,000 lebih yang menyaksikan ni, terima kasih banyak. Siapa yang tengok sini akan dapat bersama-sama dengan Yusof Azmi Mungkin ada ni boleh tengok. Sekarang adalah sungai. Apa sungai ni? Adalah sungai ni sejarah ni. Sejarah dia. Dulu Nobita dengan Giant pernah bergaduh kat tepi tu. Tapi itu hari saya dah tengok tower, saya dah naik tower. Saya tengok ni sungai-sungai yang ada dekat Tokyo ni. Semua dapat lihat daripada atas tu lah. Saya sebenarnya masa tu saya nak buat live. Saya sayang korang semua nak buat live apa semua. Tapi iyalah. Kadang-kadang hidup ni nak juga orang kata, iyalah kita tak kerja pun. Nak juga relax-relax, asyik nak apa live. Kalau apa orang kata you all support saya buat live apa semua, bolehlah saya ni. Ini kadang tengok gitu je korang. Macam mana? Okey, tu dia. Nampak. Tu. Nampak tak? Tu. Tu tower dia yang saya naik. Saya naik tu. Saya tinggal pun dekat area situ, bukan dalam tu lah. Dekat situ lah. Daripada ni boleh saya tunjukkan. Tapi itulah. Kalau awak nak tolong support. Saya akan buat live malam ni juga. Saya akan tunjuk di mana saya, tempat saya tu dekat sangat dengan tower tu. Kalau artis lain tu semua dah tunjuk dah tu. Nampak macam saya. Ya je saya tahu. Yang belakang tu dia dah mula dah. Kan? Padahal Baru je kejap naik. Dia dah mula buat perangai. Nampak? Itulah director. Nampak tidur je kerja dia. Yang belakang pun sama juga. Ni kejap lagi nanti saya upload lah. Tu dah. Okay. Alright. Apa dekat sini, sepanjang saya dekat sini jarang nampak masjidnya ke apa ke Jadi saya tak tahulah saya akan semai Jumaat ke tidak hari ni. Tengok macam mana. Tapi insyaAllah saya akan buat lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Idola. Ya. Baik. Hei. Cowboy batuk pula. Terima kasih banyak-banyak yang bagi tu. Siapa nama tadi dah terlepas lah. Kak G pun terima kasih banyak-banyak. Nescafe apa ni bagi hat, terima kasih banyak-banyak. Yang bagi apa lagi? Haris yang bagi burger. Dapatlah saya makan di pagi hari ni. Okey, terima kasih. Mana yang bagi topi tu dia? Allahuakbar, dah terlajak lah. Maafkanlah saya hangah. Terima kasih banyak-banyak lah. Julia juga, assalamualaikum sahabat. Semoga amin insyaAllah. Samalah kepada anda semua. Sentiasa awet muda. Saya pun tak tahu. Alhamdulillah lah. Moga-moga yang tengok ni semua
berawet muda. Tengok kereta, kereta. Oh, cantik ni. Kereta apa ni? Nak tengok kereta, kereta. Okey. Apa, Bel? Jaga mata. Jaga mata, jangan macam-macam. Saya buat apa, eh? Saya dekat atas jalan ni nampak kereta je. Tak nampak pun Shizuka. Okey. Nah, abang kita yang kat depan ni dia orang Malaysia tapi dia pandai cakap. Cakap Jepun lah. Assalamualaikum. Ha. Waalaikumsalam. Itu semua orang tahu. Dia pun cakap Jepun jelah. Assalamualaikum. Ha, tokozaimasu. Okey. Tu je. Toko jamu ah. Ha? Toko jamu Indonesia. Ha, dia boleh cakap apa ni? Jepun lah, dia boleh. Saya kau cakap kan lain pula kau ingat. Kau jadi jauh ke? Haa. Jadi kekut. Eh, Aiman Maro. Ada yang kenal kat sini Aiman Maro? Haa. Dey, cakap India pula kau. Sekejap eh. Baca komen apa? Haa, kau suruh baca komen. Bagi lagi kau nak suruh baca komen. Okey, okey, okey. Gimana tu? Saya nak pergi ke kedai tu dekat apa ni? Dekat Mugen. Siapa nak tengok Mugen? Duk Malaysia ni sibuk sangat nak Mugen. Nah, ni saya nak bawa anda pergi dekat situ. Ha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Julia Ju, terima kasih banyak. Aiman Maro, mana nak? Siapa nak tengok? Aiman Maro, sekarang ni dah 1,000 lebih. Jangan kena muka kau jadi lebih aje. Ya. 1,000 dah hilang. Tinggal balance ni. Salam dari Brunei. Ya, apa khabar? Eh, orang-orang Brunei, bulan 2 mungkin bulan 2 nanti. InsyaAllah. Tapi tahun depan lah. Mungkin saya akan ke Brunei. Saya bersama dengan Kamal Adli, ya. Artis popular, handsome, ya. Alright. Aiman Maro ni aku tanya daripada tadi ni. Ada kenal tak? Salam dari Johor, ya, kampung saya tu. KFC ayam pedas. Ada juga yang tahu, eh. Nyonya tetap ada terma dan syarat. Salam Jumaat, salam dari pedalaman Pahang. Wah, kampung agung kita. Wah, datang takwa. InsyaAllah. Salam dari Sabah, salam dari Gombak. Sabah ramai, eh. Tengok, terima kasih banyak orang Sabah. InsyaAllah, nanti saya datang. Ada jemputan-jemputan. Saya memang nak jumpa orang semua. Eh, salam dari Sarawak, begitu juga Sarawak. Baru ni TV Sarawak pun ada manggil untuk rancangan Masak Memasak, ya. Yeah. Salam dari Kampuchea, salam dari Antartika pun ada. Salam dari Antartika. Kau ni agak-agak lah Antartika, daripada Mexico. Macam-macam PL orang dalam TikTok ni. Rancangan Masak Memasak lah, TVS ada panggil. Nak buat tapi itulah dia, kadang-kadang timing dipanggilnya tu ni. Salam dari Kayangan, wah orang Kayangan ni. Okay, Aiman Maro, siapa nak tengok Aiman Maro? Tak ada, macam orang tak ada orang nak tengok je. Dia lupa ke? Yang suka marah-marah tu. Saya tak tahu lah, dia cakap dia popular. Semalam dia berlakon tau. Tak lama lagi nanti kalau keluar dia awak tengok, eh. Aiman Maro, tengok dia berlakon macam mana semua. Salam dari planet Pluto. Pluto lah. Sudahlah kau. Okay, ini dia Aiman Maro. Cuba marah sikit. Aku marah ni. Tu dia. Aku marah ni. Izu Azmi nak marah. dah tidur lah. Dah mula dah perangai. Seko. Dah berapa kutipan ni? Okey, ketuk. Ni ketuk apa ni? Ketuk orang salam dari Atlantik. Okey, tak kisahlah daripada mana pun. Ya. Yeah. Orang. Apa lagi? Tengok kereta lah. TikTok ni boleh ke tidak kereta yang bergerak ni? Tengok macam boleh je. Abang, apa beg kuning? InsyaAllah. Beg plastik hitam bulan puasa. Ini sekarang bukan bulan puasa ni, bulan bulan apa ni? Rejab.
Zul, Syaban eh? Banyak kami Syaban. Eh, Gaban, Gaban, mana Gaban? Sini juga terdapat seekor gorgon. Ya, kita tak dapat lagi tengoklah tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya masih mencari. Katanya gorgon itu amat dahsyat. Ah, saya tidak sangka. Satu hari nanti saya akan berjumpa dia dekat sini. Ya. Baiklah, awak tengok di sana tu. Adakah ia seekor gorgon? Okey. Sebenarnya pagi-pagi 1000 lebih. Alhamdulillah sebenarnya. Okey. Saya nanti mungkin insya-Allah lah saya akan buatlah beg kuning ke beg biru ke beg merah ke apa tak kisahlah. InsyaAllah lah nanti masa akan datang saya akan buat lah insyaAllah. Cuma sekarang ni tu Toyo tayar tu popular tu Toyo tayar tu. Ramai ada yang nak tayar. Jangan minta sekarang, itu kedai dia. Itu jalan highway dia lah. Sama je kan macam Malaysia kan. Apa-apa pun kita kena banggakan negara kita lah. Ya, yeah? Jangan lupa daratan pula bila dah sampai. Ni saya nak bagi tahu dekat kau semua. Saya ni setiap masa boleh buat live tau. Nak ke kau saya buat live sepanjang masa? Ada yang nak? Ada yang nak follow? Cuba bagi tahu dekat dalam ni. Ada tak? Siapa yang nak? Boleh. Okey, live plastik hitam live. Beg kuning untuk jual plastik hitam. Oh, nak boleh. On. On ramai. Ya sekali. Okey, siapa bagi saya pau, saya ya ye. Tu je. Saya pun tak faham lah, kadang-kadang katanya kereta bergerak tak boleh. Ini macam boleh je. Tak bawa Khairul Mizah ke? Khairul Mizah? Ada yang tanya Khai, ya? Khai kerja lah, Khairul Mizah kerja. Abang kira awet Japan. InsyaAllah. Banyak lah. Acik. Okey, terima kasih. Acik, topi kita. Ya je. Acik, terima kasih banyak. Acik official, terima kasih. Allahuakbar. Nabil, terima kasih banyak-banyak kerana bagi piala dekat saya, ya. Azazil. Terima kasih banyak. Tu dia acik bagi. Ya. Yeah. Parti sampai pagi. Alright. Malu saya dekat Ustaz Azmi ni. Macam-macam perangai. Dialah yang suruh saya buat live. Nak sangat. Kan? Daripada sekarang tak berhenti bercakap. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada siapa tu tadi tu. Yang bagi saya macam acik, ya. Yeah. Terima kasihlah. Bagi saya lagilah. Saya akan bagi lebih ya. Kita nak ke Mugen ni, perjalanan ambil masa sejam tuan-tuan dan puan-puan. Dia sebenarnya pasal jam je. Terima kasih. Alright. Tapi sabar. Sekejap lagi kita akan sampai, ya. Apa lagi yang boleh tengok ada kat sini, ya. Sini apa? Bangunan dia. Kiri, kanan, depan, belakang, semua bangunan. Siapa tu? Didi Boy, dia tak sihat ke? Dia bila saya daripada Malaysia datang ke sini, terus jadi macam tak selesa. Tapi bukan sebab sejuk ke apa, tak sejuk. Sekarang adalah panas. Saya terus terang, ada kalau yang cakap sebelum ni apa konon-kononnya tak sejuk, tak ada. Mengencing je. Saya itu je. Abang tak dengar orang putih ke? Cakap aku kat Jepun. Jepun. Kau jangan sampai aku cakap Jepun kat sini lah. Terkejut kau orang. Nak tengok ni, nak tengok pemandangan lah. Okey, pemandangan jalan raya sekarang. Itu punya jenazah. Ni apa pemandu dia. Itu dia. Heyus, terima kasih banyak-banyak. Heyus. Okey, nak bagi singa. Baik, saya nak tengok awak bagi singa, saya ya untuk awak. Kalau tak bagi, siaplah awak.
Bel dah negara orang mata sepet. Jepun tu dekat Sabah. Sabah je lah kau ni. Alright, sayonara. Arigato. Konnichiwa. Pandai tak cakap? Naik ni Mini Cooper ke? Mini Cooper kat Malaysia. Tak payahlah kau nak cakap ni dekat Kodiang ke apa ke. Tak payahlah kau nak ni. Ikut suka kau lah Jepun ni kat mana pun. Macam-macam perangai orang dalam TikTok ni. Sarangi Korea. Ini arigato. Konnichiwa. Sayonara. Ini kena habis kan. Kau cakap sorang-sorang lah, aku malas nak jawab lah. Ni ada Doraemon tak? Doraemon, tapi sebenarnya yang ada satu tempat tu yang ada Gundam tu kan. Didi, terima kasih Didi. Sampai Jepun handsome pula Abang Bel. Memang macam ni lah, kau dah kenapa? Alright. Cari Hagimaru. Hagimaru, 10 yang terbaik. Apa macam Nobita lah. Kena pakai mata ni Nobita. Ini masih lagi ni. Kan? Ada ramai kat sini yang minat Honda. Ada tak? Didi Boy, terima kasih Didi Boy. Didi Boy ni bagus. Kalau macam ni dah bagi step ni pun bagus. Lagi macam ni aku bawa dia mana-mana lah, senang. Boleh bawa, boleh ni. Beramal mesra. Honda EX5 dia tu. Saya peminat Honda bang, Honda EX5. Sini boleh. Ada sini negara dia yang buat Honda EX5 kau tu. Ikut minat sangat tu. Tapi yang ni kita nak tengok kereta Honda. Semalam alhamdulillah saya dah berjumpa dah dengan Honda Civic Type R. FL5. Okay? Saya dah dapat tengok dah. Boleh je nak bawa balik awet Jepun ke apa ke. Dia ni lah kacau nanti. Malah. Itulah. Iyalah. Nanti-nantilah kalau dia tak ada nanti boleh lah. Saya bawa. Sekarang dia ada. Didi Boy. Terima kasih Didi Boy. Alhamdulillah sebenarnya saya seronok juga dapat berjumpa korang-korang semua. Abang takut bini ke? Tak adalah. Tolong sikit . Saya tak takut bini lah. Masalah bini pun tak takut saya tu. Itu jadi masalah juga. Okey, ini dekat dalam terowong. Sebelum ni katanya TikTok ni tak boleh buat dalam apa kata perjalanan, nampak tingkap ke apa ke. Macam ni macam boleh je. Allahu Akbar. Dia bukan tak sihat, dia asyik ada batuk. Okey, terima kasih Abi. Terima kasih kerana bagi love tu. Love. Bola. Macam-macam perangai orang TikTok ni. Apa lagi? Nanti sabar. Kau akan sampai juga dekat Mugen tu. Nanti. Tapi sekarang ni masih dalam jalanan. Maknanya saya awal sangat ni buka. Tapi tak apalah. Salam dari Sabah tuannya. Salam. Okey, baik. Maria Uzawa. Baik. Saya akan kirim salam dekat Maria Uzawa tu. InsyaAllah. Kita akan jumpa dia selepas jam 12 malam. Saya akan jumpa dengan dia. Letak garam. Bagus lah dia orang ni. Ada yang juga yang prihatin . Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya akan buatlah apa yang awak cakap tu. Minum air apa tu? Tepung. Agak-agak lah minum air tepung lah. Salam dari Penang bang. Baik, salam. Itu hari baru je saya buat untuk Pemak Western . Saya berjalan di sekitar Penang. Ada siapa-siapa kat situ? Yang tengok? Alright. Jalan jam lah. Susah juga sampai ni.
Okay, first time masuk live abang. Ya, ya, ye, okay lah. First live, first time eh. Rugi lah kau di kalangan orang yang kerugian bila tak masuk live abang ni. Okay, kat mana ni? Tengok, jap, jap, jap. Kita bagi tengok. Dah sampai mana ni? Sini, dia orang pergi kerja tak pakai kereta yang bebas lah. Kau tak boleh tunjuk. Pemandangan dia lah. Nanti dah sikit lagi, sikit lagi kita nak sampai. Sabar, sabar, sabar semua. Pergi jumpa Sinchan. Boleh, boleh, boleh. Semuanya boleh dekat sini. Tapi sekarang bagilah Chan. Tengok saya. Jangan sibuk Sinchan dulu. Okey. Nah, tapi dia punya panas pun suasana dia tetap macam ni je. Dia punya ni. Cuma tiba-tiba terik sangat. Rasa macam apa terik sangat ni. Dia punya panas tu. Tapi dalam anggaran paling tinggi pun saya dekat sini dalam 32 macam tu. Katanya sebelum ini ada yang sampai 40. Ada yang sampai 42 ya. Hujan ke kat sana? Ya, betul, betul. Memang benar. Sama je macam Malaysia. Apa yang aku tekan tadi tu? Mirror your video. Hujan sekarang dekat sini hujan. Tu dia nampak dia, dia lap tu hujan lah tu, mana dia nak pergi ke mana tu. Allahuakbar. Okey, saya dah beritahu daripada awal-awal tadi saya akan ke Mugen. Jika anda semua nak ke sana bersama-sama dengan saya, okey. Didi boy, okey, yang nak sampai ke kedai Mugen atau kilang dia ke apa, saya tak tahu, saya tak pergi lagi. Terima kasih butik. Siapa yang nak kena tunggulah, kejap lagi akan sampai. Dan nak sampai kat Mugen tu nanti bagi gift lah yang best sikit. Okey, dapat kita tengok Mugen. Saya pun first time tengok ni. Tapi semalam saya dah dapat tengok dah untuk baru tu. FL5 dah dapat tengok dah. Munira, terima kasih. Okey. Oh hai gozai mas. Apa kau tulis Shaiton? Okey, terima kasih. Terima kasih. Hello Bel, hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maria Ozawa ada ke? Ramai pula. Korang ni asyik Maria Ozawa, Maria Ozawa. Ha? Suka betul korang dengan dia eh? Nak sangat ke? Ramai lagi, elok lah lagi dahsyat daripada Maria Ozawa tu. Ni tak? Tak semestinya dia je. Banyak lagi. Kalau Maria Ozawa ada kita kat kat Malaysia, ada siapa? Okay, kat mana ni? Abang kita ni nak buat kerja dia. Edit dia, geram betul lah. Maria Mariana. Betul lah. Kita ada Maria Mariana. Betul, 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 betul. Maria Mariana lagi dahsyat daripada Maria Ozawa. Betul tak? Betul, bagus. Cekap otak kau. Boleh bikin batu cincin lah. Dah jumpa apa? Honda. Semalam juga saya dapat tengok R32. Lama. Wow. InsyaAllah bos kita kat belakang tu, dia pun tidur juga. Dia mungkin dia tengah mimpi R32 tu. Dia akan bawa balik lah untuk diri dia. Cantik, memang cantik eh. Untuk orang yang dahsyat berduit ya. Boleh lah. Saya tahu, saya percaya siapa-siapa yang dekat sini semua yang tengok ni mestinya kita doakan yang baik-baik. Semuanya berduit, InsyaAllah. Semua kaya raya, sihat walafiat. Eh, dah macam atuk-atuk ke? Tips nampak muda. Nampak muda, pakailah filter. Tapi ni saya tak pakai ni. Kenapa kan? Mandai dia kata saya pakai filter. Memang tak pakai.
tak adalah muda sangat. Adalah juga. Apa lagi? Ni pun okey dah, jam dah kurang dah. Terima kasih banyak yang cakap saya handsome. Ya, yeah, terima kasih banyak. Tapi kenapa makin kurang ni? Kenapa makin merosot? 900 sudah. Kereta baru ya. Tengok je. Ya, kita tengok kereta baru. Alhamdulillah. Syukur, dah bersyukur sangat ya. Okey, atas permintaan ramai dekat sini tadi yang kata dia orang nak tengok live saya. Kalau boleh sehari suntuk. Amboi, dahsyatnya. Berbuih aku rasa. Aku buat live. Sehari suntuk. Ni dah turun dah. Takkah. Dah turun. Tu dia. Yes. Dia dah bagi peringatan lah. Kenapa? Sebab jalan eh? Ya, nampak bergerak kot. Okey. 100 lebih lah. Okey, bukan ke semua orang kena buat yang tu? Wei. Mudah sangat. Okey, saya tekan sekarang. Itu pun benda tekan ni. Lai. Dia tap screen guys. Tap screen. Kekasih sejatimu. Wei. Tek. Terima kasih. Baru saya nampak yang ni. Tadi daripada tadi tu. Daripada tadi tak cuba pun dah. Tak ada semua ni. Dah 120 dah. Dapat. Okey, kita dah masuk ke simpang mana ni? Sayanglah korang semalam tak dapat tengok GTR. Tapi ialah pun berlambat agak Malaysia kan. Tapi tempat semalam tu memang tempat ni apa yang semuanya GTR saja. Jadi tak ada kereta lain. GTR. GRO pun tak ada. Itu lain. Maafkan saya, itu bukan kereta, itu lain. Okey. Kita teruskan kepada cerita seterusnya. Lagi kereta apa semalam? Saya dapat tengok tu lah kereta-kereta lama-lama. Ya, legend. Nanti saya akan upload lah tengok. Tapi kalau ikutkan, semalam pun patut saya buat live bersama dengan korang. Okey, teruskan kerja untuk tag saya pun tag lah. Kita suruh orang, kita tak buat. Tengok. Semalam. Antara kereta-kereta, ini kereta ni pun ada. Kereta ni, saya tahu. Tu dia. R32. Yes, ni NSX. R33 macam tu. Okey, ada siapa yang nak beli kereta? Sebelum nak beli kereta ke apa, bagi gift kat saya. Lagi apa lagi? Tu dia. Ni dekat ni. Semalam. Tengok Aiman Maroh. Ambil gambar. Cantik tu. Nissan GTR semalam. Ya, siapa yang tengok semalam dapatlah tengok. Apa sebab macam tak bergerak dia punya ayat ni. Terima kasih. Kampung kami tu jalan-jalan di Jepun. Ampun. GTR biasa bang, yang tak biasa GST betul. GST akan kembali. Apa-apa pun entahlah. Dah sistem dunia kan. Macam tu. Saya doa yang baik-baik lah. Kalau dia orang buat benda yang tak baik-baik, dia orang buat benda yang salah. Ya. Hanya
Allah Ta'ala sajalah yang mampu balas. Kalau maafkan saya pakai mic, saya pakai mic. Mana boleh. Allah tengok dia pula. Dah. Ya. Dah. Oh, pandai dah Syah Aiman. Dia cakap tak apa tak apa buat apa lagi janji live buat. Jalan live lah. Oh, dah Syah. Kak Syah dah terlentok tu. Ya itulah kerja dia. Kenal pula kau ya. Bel ni tahu apa pasal lah. Macam panjang dia punya dialog tu. Bukan tahu pasal TikTok tu yang dia tak tahu kalau tunjuk apa-apa takut kena ban. Ya betul, saya tak tahu. Jadi TikTok ni kena faham lah, orang tak tahu. Jangan itu pun kena ban. Kata. Tadi saya angkat tadi. Bukan saya saja, saya nak pakai mic. Semua pasal Aiman Maro ni. Awak ingat saya saja nak tunjuk? Benda-benda tu. Awak ingat saya tak kerti malu ke? Betul. Lagi satu yang saya dapat tengok Afad dengan Vampire baru. InsyaAllah bakal dibawa masuk nanti. Mana tahu kok ada yang nak beli ke apa ke? Boleh cari dekat ni. DTC ni. Azal mas lepas muka Aiman Maro masuk dah jadi 800. Betul-betul, saya tak tahu, maafkanlah saya. Kalau buat live dekat apa? Dalam kereta, memanglah kena ban. Try green screen. Oh, dalam kereta. Bang, dah ada warning tu. Dah ada warning. Okay, baik. Alright, okay. Sekarang ini, saya perjalanan ke Mugen ni. Siapa yang nak tengok Mugen, hilang dia apa semua? Saya akan buat live kejap lagi. Balik. Tapi bagilah, bebas. Okay, boleh ke? Buat live dalam kereta pun. Dalam kereta ni dalam van lain. Oh, tapi kereta tu kereta. Ini van lah, boleh ke? Pakai filter kalau dalam kereta. Tak, saya dalam van, mana ada kereta. Mana sama? 10? 10 minit je warning tu. Pakai filter bang, pakai filter. Apa salah ni? Ada yang berlaku ke? Kena warning ke? Farah Tome, terima kasih Farah. Bear pun tak ada nak baca. Allahu Akbar. Saya boleh lah baca sikit-sikit. Mama Muiz. Terima kasih. Bang, abang kena warning tu. Salam. Baik, waalaikumsalam. TikTok dah bagi warning. Kat mana dia bagi warning? Saya tak tahu ni. Syam, live up. Terima kasih banyak, Syam. The action could result in serious injuries or ever health effect. Apa tu? Saya tak ada buat apa pun. Bang, dah warning. Tekan je filter. Macam mana? Bang, dekat skrin dah ada warning. Macam mana? Tekan apa? Filter tu macam mana? Kau tekan kan? Nak filter apa ni sekejap? Salah. La ilah kita apa? Saya nak fikir ni. Letak lama kau orang tu lah. Ya? Kau lah ni. Dari aku tertarik titik tu. Buka ni dia. Dia bukan boleh macam-macam. Dia ini muka makin liar. Sekejap. Dia warning kat viewers. Kalau kita buat stand dulu kan. Dah. Dia warning kat viewers. Okey ke? Okey tak ni? Apa khabar? Okey. Korang semua nak tengok Yusof Azmi jadi Mr. Bean? Semua Mr. Bean nak jalan-jalan. Nah, okay. Apa sebab muka dia ceria je? Bukan filter bang, background. Kau lain kali cakap lah. Kau ni pun agak-agak lah. Kejap suruh ni.
Sekejap. Haa, yang ni ke? Haa, lapar lah. Wey, kau buat apa tu? Ha? Hey. Ha? Kau apa hal tengok aku ni? Woi. Siapa yang kata kau handsome tadi? Terima kasih banyak. Bang. Ah, ya. Yeah. Kenapa? Hmm. Cantik tak bibi? Hmm. Ini macam Thanos je. Aduh, macam-macam lah dunia ni. Hey. Eh. Kau sihat ke semua? Ha? Aku tanya ni. Jangan sampai aku tombok muka kau. Ha? Jangan main. Ah. Hey. Okeylah suara ni. Ha. Okey, tengok memang marah pula. Saya pantam tu. Kalau saya buat live orang tidur, saya memang pantang. Jangan main-main dengan saya. Eh. Ya. Saya memang pantang. Saya memang tak suka orang kalau tidur masa saya tengah buat live. Eh. Jadi. Eh. Jangan lupa tekan tap tu. Teruskan kerja tu. Dan kemudian. Janganlah lupa bagi gift. Ha. Ha, terima kasih, Hama. Gila nak shame eh. Ha. Returning. Dah bang. Cukup bang. Tukar dia. Okey, kejap. Ni semua korang lah punca. Suruh tukar jadi ni lah, suruh tukar jadi tu lah. Apa khabar? Dah semua. Ha, terima kasih ya. Ha, yang masih follow lagi tu, terima kasih banyak. Ha? Tidak sangka. Apa hampa masih lagi setia bersama saya. Ha ni. Abang kena sumpah ke bang? Tak kisahlah, tak kena sumpah ke apa. Ha. Hampa follow saya ni pun dah cukup bersyukur dah. Ha. Ni. Tang muka macam ni pasal apa? Makin jatuh sampai nak kata. Hampir separuh tu. Ha? Hanya main-main lah. Ha? Okey bang. Ha? Apa tadi tu? Saya kencing. Abang Bel tak buat live ke? Bel mana ni? Ha? Bang kencing dekat busuk bang. Itulah bang. Abang kencing dekat busuk. Tak kisahlah muka macam mana pun. Eh hang jangan ni sangat eh. Hang ni apa orang kata yang apa tu cakap apa? Kalau cakap orang gemuk apa semua tu apa tu? Shaming, body shaming. Jangan body shaming aku lah. Ha? Kalau dah muka macam ni, nak buat macam mana? Jangan macam-macam. Ha? Bersyukur lah. Tukarlah muka tu bang. Body shaming. Ha, tak kisahlah body shaming ke apa. Jangan tau. Hanya nak buat pelecehan lah. Ailio ke apa? Ada Ailio lagi ke? Ha? Abang pergi JB ke? Okey, kejap. Alright lah. Dia tukar lah. Dia betul sebut tak sampai lagi. Orang semua sedih. Buat live korang kalau tak nak ikut kau cakap tu ingat aku
Tak penat ke? Ha? Ha? Ni aku tak penat ke? Cakap je dengan korang daripada tadi. Aku boleh buat, aku pun boleh tidur tau. Kena tadi korang ni tolong lah. Ya. Yang ini pun tak sampai-sampai daripada tadi, kenapa? Apa jauh no nak tengokkan Mugen ni? Mugen! Eh, terima kasih bagi Akram-Akram. Terima kasih Akram. Hai Akram, tak sangkalah kau boleh bagi. Semua orang sekarang ni tengah sedih sebab dia dah tak sampai-sampai kan? Emang marah? Sedih ni muka dia? Penatlah dia marah-marah. Penat lah. Penat dia tunggu tau. Yang paling korang pernah tengok Yusuf Azmi menangis? Haa, kejap aku tunjuk. Nangis lah. Bukan ketawa. Tukar lah. Kita buat tu sampai ni. Tapi yang paling best sekali ya, paling best sekali. Dia tidur. Pun menangis juga. Siap tak? Sedih tau. Semua nangis kan lagi kita ni. Allah wakbar, janganlah macam ni lama-lama sangat. Ni apa kan? Bila nak sampai eh? Apa khabar semua? Cantik tak saya? Cantik tak? Tukarlah. Gatal ni. Tak dapat sampai lagi ke ni. Oh, betul lah background. Background muzik sedih. Korang sedih tak? Korang sedih tak? Sedih lah. Black, apa ni? Black Rose RX, terima kasih banyak. Sedih-sedih ni pun dia bagi ni gift, terima kasih banyak. Ya, daripada yang tak bagi langsung gift, daripada tadi duduk tengok tapi tak bagi apa. Allah, hai. Sedihnya. Ni kat mana pula? Macam dia dekat kelab eh. Mana dekat dalam. Woi, terima kasih Jackson, terima kasih. Jackson. Yeay. Mendatangkan ni semua ni. Terima kasih banyak-banyaklah yang bagi. Ni apa benda yang berpusing-pusing kat hidung ni? Apa tu eh? Lain apa lagi? Kenapa? Kenapa? Hello? Okey, terima kasih. Di Cairo, Nisa. Okey. Betul, kaki bakar bersama. Ya. Thank you. Tahu, thank you. Dalam gelak, kena gelak. Gelak mana eh? Gelak? Ada filter gelak eh? Aku tahu. Weh. Ni dah macam siapa tu? Siapa tu? Destination. Dia tak dapat pun. Orang jumpa tak? Ayah. Betul tak? Apa dia? Dia terlalu berapa? Dia orang panggil
Wish mana ada 1.8 juta. Ya, apa? Itu macam berak je. Macam ni ada bila kau ada bagai satu misteri. El Saini, yes. Utama putih. Yelah, ni filter. Okeylah. Kita boleh. Mohon pausi, terima kasih banyak. Makin muka Mr. Bean makin merudum ni. Makin merudum. Kalau muka tu tak jalan, kita akan letak balik muka ni. Now, I'm not now. Mr. Bean, oh Bean. kan dah menaik. Makin merosot pula. Allah Akbar. Tengok kereta ni, tengok kereta ni. Cantik kan ni? Noah. Tu dah kena kereta. Noah. Sakit dekat. Terima kasih Harry. Nak bagi tahu juga perjalanan saya ni, korang mesti suka untuk tengok. Sebab apa? Perjalanan saya ni, saya tak pergi tempat-tempat yang untuk orang selalu datang jemput, pergi bercuti apa semua tempat, shopping sangat ke apa ke. Tapi saya lebih kepada pergi tengok kereta. Mungkin peminat-peminat kereta dekat Jepun. Nak syuting kat mana tu dekat Jepun ni? Kat mana tu bel? Allahu Akbar. Ada ramai lagi tanya. Dah. Ya, tengok. Aku main kan? Berseliga ni, wire-wire ni apa semua ni. Nampak kan? Ada. Dia nak buat rumah baru ni. Okey. Tu. Kau ada nampak ada tulis Gombak. Ada nampak nak pergi ke Kelana Jaya. Nampak Asaka apa benda tu. Okey. Allah, sedih. Bila dah sampai. Jalanan ni lama sikit lah. Fitur je tu. Habis macam mana nak tukar balik kepada yang biasa? Oh, ni lah dia. Okey. Takpelah. Ramai nak tengok wajah sebenar. Sebenarnya tadi dah nak kena ban. Jadi sebab itulah kita cari-cari fitur-fitur tu. Apa salah saya pun saya tak tahu. Ya, Aiman marah lah ni. Saya tadi pakai mic. Lepas tu terbuka ke macam tu. Lepas tu tak boleh tunjuk kereta bergerak ke apa. Saya pun tak faham lah TikTok ni. Okey, hampir 200,000 yang like apa semua. Teruskanlah kerja. Ni muka real? Bukan. Yang muka Mr. Bean ni muka real. Okey, tekan tag. Kami anak Sarawak hadir. Terima kasih anak-anak Sarawak. Sarawak ni pun ramai yang apa, yang inilah, yang itu hari undi saya. Terima kasih. Nak tengok Jepun? Okey. Baik. Siapa yang follow saya, memang akan dapat tengok Jepun ni sekarang. Tapi ni sekarang ni saya dekat pengang-pengang lah. Ini macam dekat mana? Dekat mana? Pekan mana? Ni kalau tengok raya ni. Macam Pekan Muar. Dekat kampung je. Kalau tengok gaya ni, lebih kurang Melaka je ni. Itu tempat-tempat jual-jual kereta. Tu jual kereta lah.
Tapi sebenarnya dah beberapa hari saya pergi tengok kereta-kereta yang bebel antara. Saya baru ni pergi kat tempat GTR, tempatnya GTR. Kemudiannya saya pergi dekat tempat apa tu, apa dia? Kereta-kereta lama-lama, hotel-hotel punya kereta. Masyarakat dah kereta-kereta dia. Semua kereta-kereta legend baru ni pergi. Lepas tu tengoknya Afad baru tu, Afad baru, Bayfire baru. Mana tahu ada yang dah tengok live ni nak order, boleh je. Smartnya, terima kasih banyak. Saya sentiasa smart sebenarnya. Okey, ni mana nak pergi? Saya tak tahu, tengok. Okey. Ini semua untuk anda aja yang tengok sekarang ni. Teruskan tap. Dan juga jangan lupa bagi gift ke apa ke dekat saya. Alright. Okey. Tengok sepuas-puasnya. Rezeki bel tanya. Saya rezeki saya pun saya tak lupa semua jasa kau orang semua rakyat Malaysia yang mengundi juga. Tu dia. Anda dah sampai. Tadi saya dah pesan kan, sebelum sampai ni kena bagi saya ni. Tapi disebabkan anda degil tak bagi apa, saya dah sampai dekat Mugen ni. Saya berhenti setakat ini saja. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah jika ada rezeki anda tap, like, share, give semua, insyaAllah saya akan ni. So sekarang saya dah dekat dengan Mugen ni. Saya pergi dulu. Saya ada kerja pun nak buat. Baik. Kalau tak, saya bagi je awak live. Saya tengok je. Nanti live lagi tau. Baik, insyaAllah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Ya.